Halo, assalamualaikum guysku. Selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Hari ini aku mau buat konten yang agak beda dikit. Aku nggak reaction, aku nggak mukbang, tapi aku mau unboxing. Jadi aku beli album BTS Map of the Soul 7 ya kalau nggak salah nama albumnya itu. Jadi di antara 4 versi, aku seingat aku album BTS ini ada 4 versi. Aku bilangnya versi 1, 2, 3, 4 dan yang aku beli hanya satu versi. Yang ini versi 2. Karena berhubung jiwa miskin saya meronta-ronta melihat harganya gitu. Satu harga ini aja udah lumayan untuk hidup satu minggu ya di kosan ya. Jadi di sini aku tidak mau menyebutkan nama di mana aku membeli album ini. Jadi kalau kalian searching aja di IG, misalkan kalian ketik album K-pop gitu kan, itu udah pasti yang muncul semuanya udah bagus-bagus gitu ya. Dan cuman album ini aja yang tanpa pipa untuk poster. Biasanya aku kalau beli album di belakang One One 2, ada GOT7, ada NCT itu pakai kayak tabung pipa gitu untuk naruh poster. Nah ini dia nggak kasih itu, jadi kemungkinan posternya dilipat ya. Tapi tidak apa-apa. Dan mohon maaf juga, saya di sini sudah sangat terlambat untuk mengunboxing ini. Seharusnya sampainya minggu kemarin, tapi berhubung saya merunasinya agak lambat, jadi baru datang minggu ini. Jadi nggak usah banyak bacot lagi. Mari kita seset-seset badan albumnya. Okay. Tapi sebelum videonya kalian tonton lebih lengkap, boleh kalian like dulu video ini, subscribe, dan juga follow IG aku ada di link deskripsi ya. Oke, okay, kita buka. Kita sayat. Packingannya rapi ya, pakai bubble wrap. Putih mengkilat, ya ampun, ya Allah. Sebentar. Iya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai kena albumnya. Version 2. Jadi di sini ada tulisan version 2. Berarti sesuai dengan requestan saya. Allahu Akbar. Jajajang. Bentar. Album BTS versi 2, Map of the Soul. Jadi di depannya ada tulisan Map of the Soul version 2. Segala macam. Dan di dalam sini masih ada benefit dari toko online-nya gitu. Mari kita buka. Saya tidak sempat melihat ini siapa, tapi melihat photocard ya, ini photocard ya. Sebentar, mana belakangnya, saya nggak mau ngelihat fotonya. Jangan ini depan. Siapakah ini? Saya belum lihat ya. 1, 2, 3. Ini foto grup. Yang ini foto grup, yang di depan Suga. Dapat Suga sama foto grup. Ini foto grup, ini Suga ya. Tidak apa-apa ya. Habis. Mungkin posternya ada dalam sini ya. Poster, photocardnya, segala macam ada dalam sini. Tapi oke, mari kita buka. Saya akan ganti angle ya, biar ini lebih enak dilihat. Oke. Nah, oke guys. Jadi ini albumnya. Di depan ada tulisan Map of the Soul 7. Ini version 2. Ini gambarnya depan. Ini tampak belakang ada logo BTS dan segala macam yang nggak penting. Ini Map of the Soul lagi. Oke, mari kita sayat-sayat. Bismillahirrahmanirrahim. Serat. Sebentar. Album Korea itu adalah memang sangat surgawi bagi kami K-popers. Ini buka. Oke, kita kesampingkan dulu cutter ini. Jadi, ini magnet. Bukan magnet. Sebentar. Ada apa itu? Sebentar. Mari kita buka bareng-bareng ya. Kita akan kaget bersama-sama. 1, 2, 3.
Ja, oh ternyata ini adalah CD. Ini CD-nya. Oh, ada photocard di balik CD. Jadi ini kita kesampingkan nanti ya, belum dilihat ya. Jadi kita kesampingkan dulu. Ini buku apa ini ya? Buku garansi mungkin ya, karena tulisannya huruf Latin, huruf Korea semua. The notes. Dan ini yang versi 4 ya kalau nggak salah ya. Ini sejenis apa sih? Jadi ada tanda tangannya juga. Di balik ini ada tanda tangan. Ini saya nggak tahu ini apa. Ini apa? Oh bukan. Ini ya kayak kartu, mungkin kayak kartu scan the QR code on WePlay to get the emblem and cash. Nah, aku nggak ngerti ini apa. Dan ini stiker. Dapat stiker official. Oke, ini bisa ditempel-tempel, mungkin ditempel di muka orang ya. Ini Yunki. Siapa Yunki? Ada Jimin, RM, Army, Seokjin, Jungkook, segala macam. Dan ini apa sih? Nah, pokoknya aku nggak tahu ini apa ya. Jadi di sini kayak ada transparan itu, angka-angka 7. Ini apa? Oh, ini buku lirik lagu. Jadi segala macam lirik lagu ada di sini, tapi huruf Korea semua. Tuh ya. Jadi ini sudah. Jadi inilah perintilan-perintilan yang kita dapetin dari album officialnya yang versi 2 ya. Jadi ini aku versi 2. Oke, kita lanjut. Sebentar, mari kita... Oh, ini poster. Bukan ya. Nggak tahu ini apa. Jadi ini kita tutup dulu. Kita alihkan. Jadi kita buka yang ini. Oke. Bener, poster anjir. Ini apa sih? Aku deg-degan anjir. Oh, jadi disegel dulu sama BTS. Disegel dulu. Jadi mari kita buka segelnya. Kita lihat apakah isi di dalam ini. Aduh, jangan sampai sobek. Aduh, kenapa susah banget dibuka? Hey, Big Hit, tolong jangan mempersulit kami. Nah. Aduh, ini kencang banget. Sumpah ini lebih kencang dari tutup Sonice. Jadi mari kita buka. Serat. Kita singkirkan. Oke, kita buka dari depan mungkin ya. Ini depan. Kita buka. Jin anjir, ada jin segala macam. Ini sisanya. Bisa kelihatan bisa ya. Ini jadi mereka ini konsepnya enggak buku ya. Karena album-album yang lain kan kayak buku kayak itu ya. Dan ini RM. Ada Kim Seokjin. Kelihatan ini Kim Seokjin. Ini Suga. Jungkook. Anjir, ini bau albumnya. Bau Korea banget, anjir. Ini Jimin. Wah, ini. Ini membuat para gadis-gadis meninggal ini. Nah, jadi mereka bertuju. Ternyata nggak ada poster ya. Jadi mungkin ini aja cuma posternya. Jadi ini dibuat posternya. Oke, jadi beginilah konsep dari album BTS yang versi 2 ya. Jadi mungkin ini sekaligus posternya. Aku juga nggak ngerti kenapa konsepnya lagi kayak begini. Tapi ya, begitulah yang saya buka. Nah, jadi gitu. Jadi albumnya udah aku tunjukin ke kalian ya. Aku nggak tahu apa cuman aku sendiri yang nggak dapet poster, tapi nggak mungkin juga aku cuma sendirian nggak dapet poster. Tapi ya begitu, ininya cuman kayak apa ya aku bilangnya ya itu ya. Pokoknya kayak buku-buku gitu yang aku nggak ngerti mau dipajang atau enggak gitu kan. Dan sekarang aku udah megang photocard-nya di sini. Dapat satu photocard. Ini aku nggak tahu siapa. Mari kita buka bareng-bareng dengan kalian semua. Kalau aku bisa jelasin, di belakangnya ini ada tulisan lagi Map of the Soul, dan kayak ada apa ini ya? Kayak ada tonjolan-tonjolan gitu yang bisa diraba gitu di sini. Jadi mari kita buka bareng-bareng. Kalian yang lihat pertama kali ya, ini siapa? Bentar aku kelihatan 1, 2, 3. Anjir. Kim Namjoon anjir. Dapat RM. Tadi yang ini Suga,
dapat juga, ada foto grupnya juga, dan satu lagi dapat Namjoon dari, jadi aku dapat ini. Lumayan. Tapi aku kecewa karena nggak dapat poster ya, tapi dapat stiker ini juga, stiker. Jadi segitu saja unboxing aku kali ini. Semoga kedepannya banyak orang yang mengendorse aku ya, karena album ini aja udah lumayan banget harganya gitu. Oke, kalau kalian suka videonya di like, share video aku ke teman-teman K-pop kalian yang lain ya, yang ada di mana-mana gitu kan. Subscribe juga Kim Channel. Oh ya, aku mau ngadain challenge. Kalau tembus 100 subscriber, aku bakal buat konten. Aku mau buka foto-foto lama aku, jadi untuk konten YouTube. Karena foto lama aku itu udah alay banget. Oke ya. Sekian aja video aku. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.